guys. Wow. Itu gila-gila guys lagunya guys ya. Waduh ini di Mountain Drive tadi aku udah merinding, gak reda-reda merinding aku guys ya. Gak reda-reda, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Dan kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Tentunya aku sangat berharap guys, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi guys, juga orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya juga dalam keadaan sehat ya, serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik guys, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya. Nah, video yang akan aku reaksi hari ini yaitu adalah penyanyi yang sangat terkenal dan legend banget guys, yaitu adalah Ziana Zain yang nyanyikan lagu Putus Terpaksa guys, sambil ditemani si Sheila Rusli. Tapi memang power Sheila Rusli ini, apakah penyanyi guys atau kerabat atau saudara dari Ziana Zain? Bagi kalian yang tahu silahkan kalian komen di kolom komentar ya guys, karena aku belum pernah mengetahui ini si Sheila Rusli guys. Baik, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Baik, kita akan langsung saja mereaksi dari channelnya Lansah 82. Baik, kita support channel ini dengan mengklik subscribe guys. Kalian juga jangan lupa kunjungi channel ini guys ya, Lansah 82, dan juga support dengan mengklik subscribe sebagai tanda dukungan dan apresiasi kita terhadap channel ini guys. Kita perbesar aja lagi layarnya guys, karena aku sudah sangat ingin mereaksi ya. Aku ngelihat di sini Ziana Zain bernyanyi di seperti supermarket gitu guys ya. Wow, tapi kita langsung reaksi aja guys, karena aku tentunya sangat penasaran ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, live. Guys ya, coba kita perhatikan videonya guys ya. Begitu rendah hatinya dia guys ya. Begitu dia menyayangi para fans ya. Dia ingin menghibur fans dan juga penggemarnya itu dimanapun guys ya. Dimanapun ya ingin menghibur semua penggemar, termasuk di swalayan guys ya. Karena dia sangat cinta dengan fans-fansnya tentunya guys ya. Dan itu tentunya membuat aku sangat kagum dengan penyanyi yang satu ini, guys. Nice. Oke, kita play lagi. Guys, merinding aku, guys. Wow. Thank you.
masih power gila suaranya guys ya. Sebentar guys, aku masih merinding guys ya. Memang kalau lagu Putus Terpaksa ini guys ya, dinyanyikan oleh Ziana Zain ya, aku paling merinding di momen ref guys, karena itu emosinya dapat banget feelnya guys ya, penghayatannya dan vibra dan juga powernya guys, itu semua ngena banget guys ya. Dan di momen ref itulah yang membuat aku merinding guys ya, nggak reda-reda guys. Wow. Oke, kita play lagi guys. Wah, ini banyak banget penggemarnya guys ya, gila. Dia mau menghibur semua penggemar itu di mana aja guys ya. Bagaimana kerendahan hatinya, kebaikan hatinya itu guys ya. Wow guys, aku baru saja mereaksi Ziana Zain menangis ya, cover lagu Putus Terpaksa. Tapi apakah dari menangis? Ada guys, ada terlihat kesedihan ya, raut wajah kesedihan dari Kak Ziana Zain di sini guys ya. Putus Terpaksa sambil sambil ditemani si Sheila Rusli. Wow guys, ini memang kalau aku lihat guys ya, lagu Putus Terpaksa ini, ini lagunya emang sangat fenomenal guys ya. Putus Terpaksa, madah berhela, waduh. Apalagi dinyanyikan oleh penyanyi aslinya itu Kak Ziana Zain, itu aku pasti merinding lah guys. Gila-gila ini suaranya dan lagunya juga, aduh, maknanya juga dalam banget ya guys ya. Lagunya sangat mahal ya. Dan juga suara Kak Ziana Zain itu vibranya itu terasa banget guys ya. Di part ref tentunya itu membuat aku merinding ya. Mau lagunya ini ya Putus Terpaksa, madah berhela juga, berpisah jua, aduh. Itu gila-gila guys lagunya guys ya. Waduh, ini di momen ref tadi aku udah merinding, gak reda-reda merinding aku guys ya. Gak reda-reda, aduh, gawat ya. Oke lah guys, aku ngelihat di sini Kak Ziana Zain ya, dimanapun ya, kapanpun dia berniat untuk menghibur para penggemarnya guys ya. Termasuk di sini ya, di Swalayan guys ya. Bahkan di Swalayan dia juga ingin menghibur para penggemarnya guys ya. Begitu baiknya ia, begitu rendah hatinya dia guys ya untuk para penggemarnya pastinya guys. Tentunya aku sangat apresiasi terhadap penyanyi yang satu ini, karena apa yang dilakukannya itu memang betul-betul sesuatu hal yang terpuji, yang wajib untuk menjadi contoh dan diikuti oleh penyanyi-penyanyi masa kini guys ya, atau penyanyi-penyanyi muda yang baru bermunculan tentunya guys ya. Baiklah guys, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang baru saja aku reaksi guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih kepada kalian yang telah merequest video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia senantiasa ya guys ya. Oke, sebelum kita akhiri, aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Baik, aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.